One, two, three, funk it. Hai guys, welcome back my YouTube channel. So di video kali ini aku mau bikin video cara pasang banner atau header YouTube atau kayak sampul YouTube gitu di channel kita. So pastikan sebelum lanjut ke videonya, kalau udah klik like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah, dan yang paling penting adalah subscribe ya guys channel YouTube aku agar semakin berkembang. And langsung aja kita ke videonya. Okay guys, sebelumnya aku udah pernah bikin cara bikin header atau banner YouTube. Kalian bisa klik link di deskripsi aku atau di card aku ini. Dan yep, kalau kalian udah tonton atau kalian udah siapin banner atau header YouTube-nya, langsung aja kita masuk ke browser kalian. Di sini yang browser aku gunakan adalah Google Chrome. Kalau kalian terserah aja kalian mau pakai yang mana. Lalu kalian ketik itu YouTube dashboard ya guys. Lalu kalian pilih yang paling atas ini, yang YouTube, diklik. Nah guys, kalau udah dibuka tadi yang paling atas yang YouTube itu, langsung aja kalian pilih yang paling atas lagi yaitu sign in YouTube. Biasanya itu dia langsung ke YouTube Cast, YouTube Studio, nanti bakalan tunjukin. Ini langsung aja kalian buka dengan Google Chrome. Loading bentar. Nanti kalau biasanya guys, aku tuh kalau buka YouTube dashboard dan pilih YouTube yang paling atas tadi yang aku tunjukin itu langsung ke sini, tapi enggak tahu kenapa tadi ada satunya lagi gitu. Nah, ini kalian langsung aja pilih titik 3 dan kalian aktifkan situs desktopnya, nanti dia akan jadi lebih mengecil dan loading gitulah. Nah, ini aku udah ada di tampilan dashboard channel aku. Langsung aja kalian agak perbesar dan kalian pilih yang ini ya guys, yang kayak tongkat peri gitu atau apa gitu. Nah, nanti dia akan tampilan seperti ini. Langsung aja kalian pilih yang branding di sebelahnya itu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini tuh ada kayak 3 macam. Kita bisa mengubah foto profil, gambar banner, dan watermark video. Nah, kalian bisa atur watermark video kalian di sini ya guys. Nah, karena tutorialnya itu cara memasang banner, kalian pilih yang tengah, yang gambar banner. Di sini biasanya kalau buat kalian yang belum pasang itu nanti akan bacaannya tuh upload ya guys, karena di sini aku udah pasang, jadi kita klik ubah. Nanti akan tertera gambar-gambar kita gitu. Langsung aja kalau kalian belum nemu gambarnya di sini, kalian pilih yang jelajahi. Okay guys, ini adalah gambar dari foto-foto kita. Langsung aja kalian pilih yang mana yang mau kalian jadikan ya banner. Nah, nanti kita akan disesuaikan di kayak gini guys. Dan ini tuh ada bacaan dapat dilihat di desktop, dapat dilihat di semua perangkat gitu. Langsung aja kalian klik selesai yang di bawah. Kita tunggu bentar. Nah, kita tunggu bentar. Nah, itu udah keubah ya guys. Kalian bisa lihat itu udah langsung terubah, bukan yang tadi lagi. Dan kalau udah, kalian tinggal geser dan kalian pilih itu yang paling yang atas ini yang publikasikan, klik publikasikan. Kalau udah, kalian klik lihat channel agar kita langsung tertera di YouTube dan di channel kita. Jadi kita bisa melihat hasilnya itu gimana ya guys. Oke
Oke okay guys, ini udah terpasang dan udah terganti. Nah, yang aku bilang banner atau sampul YouTube itu adalah yang di atas ini ya guys. Nah, ini dia adalah, jadi kayak sampul kita gitu, Cilarifin dan berbagai macam stiker-stiker lainnya. So, segini dulu video dari aku. Komen di bawah kalian pengen aku bikin video apa lagi. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you next time. Bye-bye.